A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ketua Umum Ikatan Personel Haji Indonesia Badung, Bapak Haji Zainuri, seluruh jajarannya, baik dari Dewan Penasihat, Dewan Pembina, pengurus yang hadir pada sore hari ini, dan ibu-ibu sekalian, tentu kami yang hafal di sini namanya sekretarisnya Pak Haji Agus, hafal itu karena pernah mondok di rumah saya. Pak Haji Sudiono itu hafal itu, Pak Haji Joko hafal itu, Pak Haji Koling itu hafal. Orang baru tapi sudah lama gitu. Pak Haji Sokim dan yang lain, insya Allah semuanya wajahnya wajah ahli surga semuanya. Bapak ibu sekalian, bersyukur kita pada sore hari ini senantiasa dalam keadaan sehat walaupun tentu lemas. Itu memang sudah menjadi orang berpuasa. Puasa harus lemas, kalau tidak lemas berarti tidak berpuasa itu. Tapi lemesnya orang berpuasa, jaminan Rasulullah, sumu tasifu, insya Allah sehat. Yang berpenyakit, darah tinggi, asam urat sekarang agak berkurang. Saya yakin itu kalau puasa. Bapak ibu sekalian, dengan silaturahmi ini, tadi kita mendengar dari Bapak Ketua, Bapak Haji Zainuri, memang harus. Harus kita silaturahmi seperti ini, harus intens. Dalam artian memang perlu informasi-informasi dan juga perlu apa yang menjadi program-program IPA. Perlu kami sampaikan sebenarnya Bapak Ketua Umum, Bapak Haji Aryo, itu sudah saya telepon masih di Banyuwangi. Memang beliau ini katimnya dua, antara Mekah Madinah dan Indonesia. Agak memerakakan, agak serius, maka sudah kami kangkang. Bapak ibu sekalian, jamaah haji yang saya hormati, ada tiga hal yang perlu kami sampaikan. Yang pertama, saya singkat saja. Awalnya lahirnya IPHI yang dipimpin oleh Dr. Bapak Haji Herman ini adalah, pertama, memang kita di Bali ini ketua wilayah adalah Pak Haji Maman Supratman, itu ya, saudara kita. Jadi di Jakarta itu ada konflik setelah meninggalnya Ketua Umum, ya, Pak Haji Kun, ya. Ketua Umumnya meninggal, kemudian semestinya meninggal itu kemudian ada pelaksana harian terus muktamar. Tapi yang terjadi setelah Ketua Umum meninggal, Bapak Ismet itu selaku wakil bendahara atau bendahara, saya kurang begitu jelas, ini langsung membuat akte di kehakiman menyusun kepengurusan haji pimpinan pusat. Nah, setelah terjadi seperti itu, karena yang pendiri IPH ini, mohon maaf, almarhum Bapak Haji Tri Sutrisno, mantan wakil presiden. Jadi bukan sembarangan itu, beliau itu termasuk pendiri. Kalau tahun 1980 itu namanya organisasi haji, tapi begitu tanggal 3 ya bulan Januari 2000 berapa itu, saya ulangi ya, jadi lahirnya kita itu tanggal 22 Maret 1990, itu menjadi Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia. Saya lanjutkan tadi itu, setelah terjadi begitu kemudian Pak Ismet Ketua Umum itu setelah dikritik oleh, tentu diluruskan oleh badan pembina termasuk Bapak Haji Irman, Bapak penasihatnya itu adalah Bapak Haji Tri Sutrisno, ini anu menyalahi aturan, tidak seperti itu. Begitu ditegur akhirnya muktamar di Surabaya. Nah, muktamar itu mengesahkan Departemen Hukum dan HAM yang tadi itu. Akhirnya karena rancu seperti itu, akhirnya oleh kelompoknya atas perintahnya dari Bapak Haji sudah almarhum ya, Bapak Kristusno, kemudian digugat di Petun, ya,
Akhirnya tanggal 3 bulan Januari 2022 ini, itu adalah Bapak Haji Herman dan bersama rombongan menang. Karena beliau juga mengadakan muktamar di Jakarta. Sehingga lahirnya istilahnya Ikatan Persaudaraan Haji Pusat yang dipimpin oleh Pak Herman, yang menjadi Dewan Penasihat juga Bapak Haji Krisno, Bapak Yusuf Kala, dan seterusnya. Termasuk menteri-menteri. Ini yang terjadi. Kemudian saya juga tanya, karena mohon maaf, pertama kali yang dihubungi di Bali ini ada teman saya, itu jadi BNI, kemudian mencari kami. Kemudian saya juga tanya, loh di Bali kan sudah ada IPHI, dipimpin oleh Pak Haji Maman. Akhirnya beliau menyampaikan, Pak Haji Maman itu menurut Bapak Haji Herman Suparno sudah dicari 2 kali. Ternyata beliau masih loyal terhadap Bapak Ismet. Nah, itu kasusnya seperti itu. Sebenarnya sudah 2 kali dicari Bapak Haji Maman. Kami itu sebenarnya, oh ini haji bukan politik, Pak. Sampai ngomong itu dengan Pak Tomo, Bapak Dokter. Pak, ini bukan politik kok, ikut kembar-kembaran. Bukan masalah itu, Pak Yoyo. Pak Haji Maman sudah saya cari, saya ajak. Terus, tidak mau lah bagaimana? Tidak mau. Kalau dia aja tidak mau ya, tidak bisa ngomong. Akhirnya, kami dalam waktu yang agak singkat, menemukan, ketemu dengan teman-teman. Nah ini Bapak Haji Sunario, beliau siap. Begitu siap, akhirnya kami laporkan kepada Bapak Haji Herman selaku pimpinan pusat mengadakan muswil, mestinya gubernur yang datang, karena gubernur waktu itu sanggup datang, tetapi ternyata ada halangan, akhirnya wakil gubernur. Ini jelas, kita itu bukan ilegal, legal. Gubernur yang datang, tapi wakilnya, karena Pak Gubernur jam itu izin ada menteri dari Jakarta. Maklum yang namanya di Bali ini menteri itu lalu tiap hari gubernurnya kadang-kadang bahasa Inggrisnya ke Sulo, katanya Pak Haji Joko itu ya ke Sulo ya, lah ya ini menteri terus.